Oke, lanjut untuk membuka bagian body ya. Kalian buka dulu ini. Ini yang sebagai pengatur ketinggian. Nah, kalian bisa buka dengan cara mengeluarkannya terus sampai lepas ya. Nah, di sini ada baut ya. Ini ada baut. Ada ringnya juga. Kalian bisa lepas dulu. Nah, jadi seperti ini. Tidak perlu melepas bagian sini ya, sebagai misalnya. Jadi kalian cukup fokus ke sini, soalnya ini jarang ada keluhan. Ya kalau misalkan ingin melepas, kalian cukup mengendorkan murnya. Di sini menggunakan kunci 10 mungkin ya. Dan yang bagian sini dia menggunakan obeng untuk melepasnya. Kita langsung ke bagian body ya. Sini menggunakan skrup semua. Kita lepasin semua satu-satu. Oke, bisa langsung dicopot. Akan sedikit ada tarikan ya, jadi di sini magnet. Ini magnetnya sangat kuat ya. Jadi pas kita lepas body mungkin sedikit alot, kalian tinggal tarik aja, jangan ragu. Nah, untuk motornya seperti ini, kita coba lepas ya, cukup digoyangkan aja. Nah, seperti ini. Oke, motornya jadi dia langsung dari motor langsung gear kecil ya, dia langsung ke gear yang besar. Seperti itu. Ush. Ini magnetnya sangat kuat ya, bisa dicek. Ini kenapa dia mau dapat menghasilkan putaran dan tenaga yang kencang. Dia makin kuat magnet dari motor, putarannya akan lumayan kencang, jadi tenaganya lumayan besar ya. Kalau misalkan magnetnya dia berkurang, mungkin akan putarannya akan lemah, atau juga kalau misalkan kita tahan dia bakal berhenti. Oke, jadi yang bagian magnet bagian motornya ini benar brushless ya, jadi tidak ada kumparan di bagian motor armaturnya. Nanti jadi nggak ada lamel di sini. Biasanya kalau misalkan armatur ya ada kumparan dan juga lamel untuk carbon brush di bagian sini. Lalu ini sebagai pengunci yang tadi ya. Ini fungsinya untuk melepas mata circle-nya. Jadi dia akan mengunci bagian sini. Ini bagian kuncinya, jadi dia akan mengunci putaran si armatur dan menghentikan gear juga ya. Ini kan nyambung ke gear, jadi putarannya akan terhenti. Jadi kalian bisa melepas atau memasang, mengencangkan mata circle dengan mudah ya. Oke, untuk posisinya seperti ini. Ini ada pad, kalian pasang seperti ini aja. Nah, dia sudah kerjanya seperti ini ya. Oke, di sini nggak ada lagi. Kita pasang dulu ya di sini ya.
Ini kalau misalkan kita putar, ini tadi menggunakan gear yang sedikit rapat, jadi untuk menghasilkan torsi yang lumayan besar ya, jadi supaya dia bisa memotong dengan tenaga yang kecil ya, mungkin di 18 volt dia tenaganya bisa hampir menyamai yang 220 ini. Oke, lanjut ke bagian starter dan switch ya. Oke, seperti ini. Di sini bisa dilihat dia hanya ada putaran stator. Ini ada modul ya, jadi dari baterai sini dia lari ke switch ya. Switch ini untuk sebagai pemutus arus untuk menyalakan dan mematikan mesin ya. Dia lari ke modul dan ke stator. Nah, yang kumparan ini ada di statornya. Oke, jadi seperti itu aja untuk dalamannya. Nah, biasanya kalau untuk perawatan kalian bisa bongkar bagian sini untuk membersihkan dari debu-debu hasil pemotongan ya, debu-debu kayu ya. Jadi debu itu bisa mempengaruhi atau bisa juga merusak ya bagian-bagian dari komponen sini. Jadi kalau misalkan komponen sini ada yang korslet, itu bisa merusak bagian komponen sini. Jadi jika kalian punya alat ini, kalian harus rutin ya untuk membersihkan. Mungkin kalau misalkan mempunyai kompresor, kalian bisa tiup untuk membersihkan bagian dalam mesin ini. Jadi biar selalu bersih dan lebih terawat ya. Saya mungkin kalau misalkan komponen ini rusak, harganya mungkin lumayan mahal ya. Saya membuat mahal itu bagian komponen sini dan juga baterai juga dan motor juga ya. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja bongkar-bongkarnya. Kalian bisa lakukan di rumah dengan panduannya ya. Jadi sekedar untuk menginformasikan, isi di dalam circular cell ini dia hanya yaitu switch, dia ada modul untuk motornya, ini stator dan juga motor dari armatur ya. Sangat sedikit mungkin yang nggak ada, dia di carbon brush ya, dia tanpa carbon brush. Jadi perawatan hanya sedikit membersihkan bagian-bagiannya aja sebagai perawatan, jadi biar mesinnya kalian lebih awet. Nah, kalau misalkan untuk bearing kalian bisa cek ya. Bearing itu ada hanya 3 bagian, yang di bagian gear armatur dan depan yang tadi pertama kita lepas ya. Nah, kalau misalkan sudah kering atau sudah macet, kalian harus ganti supaya nanti tidak membebani mesin. Dan kalau misalkan bearingnya dia longgar, dia akan bergesekan dengan stator, itu bakal mengakibatkan mesin cepat panas dan juga mungkin bisa juga terbakar ya, karena dia ada gesekan dari motor dan juga stator. Oke, di situ aja kita akan coba rakit lagi. Nah, yang terakhir kita rakit, kita pasang. Oke, lanjut kita pasang. Untuk per yang tadi di sini posisinya, perhatikan jangan sampai ada kabel yang terjepit ya.
Jadi kita bisa pasang dulu bagian skrup yang kecil-kecil. Jadi kita pasang yang besar ini dia di bagian terakhir ya. Kita kencangkan dulu semuanya. Oke, lanjut kita pasang bagian motor. Kita coba dulu sebelum kita merakit yang selanjutnya ya. Nah, lanjut kita pasang bagian pengatur ketinggian ya. Kita pasangkan. Oke, setelah ini kita pasangkan pelindung. Kita pasang pernya lagi. Normal dan terakhir. Oke, selesai dan mesin bisa digunakan lagi. Oke, jadi sekian untuk video bongkar-bongkar CDCS 1845 dari Xenon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.